Tahu tak? Sebab tu tuan-tuan, Allah suruh sembah dia. Taat kepada Allah. Kita tidak diberi pilihan. Ini Islam liberal. Dia nak buat apa yang dia rasa betul. Walaupun tak betul, dia nak buat. Eh, aku solat. Aku tak mau tutup arah. Aku tak mau terikat. Mana boleh? Kita jawab sekali lagi. Suratul Ahzab. Surah ke-33 ayat 36. InsyaAllah dengan muka surat sekali. Muka surat 913. Kerana yang ni jawi. Kalau kitab Rumi, muka surat 1110. Kita dengar. Betul tak betul? Kan? Adik kata betul tak? Ha? Kalau salah, ustaz bagi RM1. Kalau ustaz betul, bagi aku RM1,000. Berani, terima cabaran. Tak berani. Han takut kalau aku salah, dapat RM1. Ayatnya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَكُنَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Orang terangkan ni kena faham ni. Nah, ha, Allah dah bagi peluang kali kedua pada PAS untuk memerintah Terengganu, perintah cara Islam. Pertahankan kemenangan ni tuan-tuan. Kami Kedah, CP, tahu CP. Hey, yang bercakap ni bertanding oi. Parlimen P015, Parlimen Sungai Petani. Aku bukan kalah, belum menang. Kalau menang aku tak datang lah kat empat, saya buat kat parlimen. Lanyak Lim Guan Eng kau-kau. Kau hajar punya Cina. Kapil lah anak ni. Kan? Dia orang sekarang dah naik tocang tuan-tuan. Ha? Betul tak bang? Ha. Ha? Sekarang dah sampai masa tuan-tuan. Umat Islam wajib. Wajib bersatu. Kenapa? Nanti aku jawab ayat Quran. Nak jawab yang ni dulu. Sampai ingat tak ada lah. Tak payah panggil Tuan Guru Haji Adi Awang lah. Jawab panggil aku pun cukup lah. Aku boleh jawab bagi pihak Tuan Guru. Kan? Kenapa kita wajib berjuang? Kenapa wajib mempertahankan Islam? Tengok tuan-tuan. Baru satu tahun. Macam-macam dia nak rosakkan Melayu. Rosakkan Islam. Betul tak? Dengan fitnah-fitnah. Kan? Alhamdulillah. Saya syukur walaupun kami Kedah CP. Tahu-tahu dapat maklumat malam tu Terengganu 22 PAS 10 BN. Betul tak? Ha. Sekarang PAS dah BN dengan BN dah kahwin lah. Ha, kan? Dekat-dekat nak kahwin aku. Kan? Ha. Mampu dah puak-puak tu tak dia nak buat apa dah. Tu dia orang bimbang tuan-tuan. Kenapa dia orang bimbang? Nanti aku jawab dengan Quran. Sampai masa dah. Ni dengar ayat ni dulu. Adakah kita diberi kebebasan? Islam liberal. Ini untuk jawab kepada puak-puak yang menganuti fahaman Islam liberal. Nah, ada abang tu dia duduk kat luar, panggil dia masuk. Dia duduk berdiri lama dah. Lagi 3 jam lagi ceramah ni. Sebab pagi sekolah sampai pukul 12. Siap tunggu lama nanti. Kan? Letih pula. Nah, seorang lelaki dan seorang perempuan tidak diberi kebebasan, tidak diberi pilihan. Ayat tadi saya nak ringkas kata. Saya nak bagi tuan-tuan dengar sendiri tafsiran ayat tadi. Dengar. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin di dalam segala urusan hidupnya. Dari mula kita bangun tidur hingga tidur semula, kita wajib kena ikut Islam. Tengok. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin di dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus mana tidak boleh. Tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh Rasulnya. Itu saja yang wajib kita ikut. Kita tidak boleh memandai-mandai, meminda. Ha. Mengubah. Tak boleh. Apatah lagi membelakangi ajaran Islam lagi tak boleh tuan-tuan. Ha, ini ayat untuk Islam liberal. Nah, Al-Ahzab ayat 36. Buka surat 913.
Boleh tuan-tuan? Ha, jadi sekarang dia orang bimbang. Baru dengar angin-angin bertiup kencang. Orang Melayu dah mula nak bersatu. Di AP Kapi ni dah tak senang duduk tuan-tuan. Kan? Apa dia kata? Eh, dulu ustaz boleh baik dengan DAP. Dulu dia tak lawan Islam. Betul tak tuan-tuan? Dia sendiri dalam ucapan kata, saya akan mencontohi Umar Abdul Aziz. Amboi. Kita ni percaya semua. Eh, bagus betul Kapi ni. Kan? Sekarang siapa dengar tengok satu video. Kalau kita kuasai Putrajaya, kita tidak akan membenarkan hudud dilaksana di dalam negara. Ha, tu mula dah tuan-tuan. Ha, tu aku tengok sendiri video tu. Lim Guan Eng ucapan dia. Kan? Boleh ustaz? Ha, panggil ustaz ke kan betul lah tu. Ha. Dia kata apa? Orang Melayu PAS dan UMNO sudah isytihar perang terhadap orang bukan Melayu. Betul atau tidak? Kalau PAS dan UMNO bergabung menjadi kerajaan, mereka akan memerintah Malaysia ala Taliban. Betul atau tidak? Itu dengan komen. Ini semua komenis yang nampak buat ni tuan-tuan. Keturunan komenis semua ni. Tak sedar diri. Merempat datang negara kita. Betul. Bumi ini milik Allah. Tapi kita hidup dalam keadaan harmoni. Hak kamu, kamu buatlah. Kami tak pernah usik. Betul tak? Hak kami tolong jangan usik. Ni Melayu ni pun haprak je lah. Dia tak nak bertahan hak dia sebagai seorang Islam. Faham? Dia jadi pencacai angkat najis. Tahu pencacai angkat najis? Faham apa dia? Hang ni semua tak faham. Ambil gambar pandai. Ni Bukit Aman hantar apa? Ha, tu cerita dia. Nah. Isytihar perang terhadap orang bukan Islam. Mereka akan memerintah ala Taliban. Tuan-tuan. Tuan guru tuan-tuan ni hebat. Ha. Terus terang lah. Saya tidak ta'asub dengan dia tau. Terus-terang saya sebut. Nah. Saya tidak ta'asub dengan Abdul Hadi Awang. Dengar ni. Tetapi tuan-tuan, saya mendapat hidayah melalui Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Hidayah kesedaran kepada politik Islam. Aku diingat Islam ni semayang puasa zakat haji lah woi. Hampa pun sama juga. Tahun 1985 kali pertama saya mendengar ceramah beliau di sekolah agama. Masya Allah tuan-tuan. Dalam perjalanan pulang saya beli sebuah buku Akidah Muslimin yang dikarang dan disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Bila balik tengok tuan-tuan, Allah, Islam aku belum sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Iblis dia tak buat kerja, dia hantar kuncu-kuncu dia, syaitan manusia, syaitan jin. Bila tengok-tengok, oh, dalam Islam bukan sekadar ibadah saja yang dituntut. Dalam Islam ada sistem pendidikan. Tahu tak? Sistem pemerintahan. Nak baca Al-Quran, mau aku boleh baca gambar. Sistem apa lagi? Perundangan. Sistem ekonomi. Sistem kemasyarakatan. Semua ada dalam Quran. Ketika itu tuan-tuan, saya dapat kesedaran hidayah pada Allah. Itu saya mula minat dengan politik Islam. Kita nak amal ajaran Islam secara kafah keseluruhan. Bukan segi ibadah. Semua segi. Semua sudut. Semua bidang. Alhamdulillah mudah-mudahan kita berdoa tuan-tuan. Dia beliau ni hebat lah. Eh? Hebat. Kenapa hebat? Diasak, dilanyak, difitnah. Beliau macam biasa aja. Kalau kita belum tentu lagi syek. Orang fitnah, orang lanyak, silap-silap balik awal.
Tapi Tuhan nak tunjuk tuan-tuan, Allah Maha Berkuasa. Allah jatuhkan Barisan Nasional. Kan? Bila jatuh Barisan Nasional, rupanya ada hikmah. Kan? Dan kita belum tahu lagi apa yang Allah rancang terhadap Islam. Tuan-tuan, kalau kita orang Melayu beragama Islam, terus bercakaran sesama sendiri, sila dengar ayat dalam Suratul Anfal, Surah ke-8, ayat 73. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Ha, ni ayat dia adik. Al-Anfal surah ke-8 ayat 73. Dengar baik-baik tuan-tuan, ingat sampai bila? Kalau takdir saya meninggal dunia. Ini pegangan kita. Ini panduan kita. Panduan pada Allah. Dan orang-orang kafir, kata Allah. Ha, kafir. Tak kiralah DAP ke MCA, MIC ke. Sebahagian mereka adalah pelindung pada sebahagian yang lain. Faham Pak Imam? Mereka saling bantu-membantu Pak Imam. Melainkan kamu umat Islam juga berbuat sedemikian. Saling bantu-membantu. Sekiranya tidak, Tuhan sebut, kamu akan berhadapan dengan fitnah, musibah, malapetaka dan kerosakan yang besar di atas muka bumi. Syekhin Al-Qarni menyatakan kerosakan yang besar ketika itu tuan-tuan, umat Islam akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Tuan Imam, kalau kafir sudah menguasai negara Malaysia, minta maaf sebut, sultan boleh hanyak. Percaya tak? Percaya atau tidak? Tu yang dia orang nak buat itu tuan-tuan, Rome Statute. Nampak tak? Ha, sebelum ni ISIS. Faham? Kau faham lah ISIS tu apa benda? Rome Statute pula. Ini kesemua ringkas cerita nak mengurangkan kuasa. Kalau ISIS ni konon-konon. Nah, mereka tidak mau berlaku diskriminasi kaum. Kepala bapa mereka. Weh, dia Rohingya tu. Orang Islam dibunuh, diragol, rumah dibakar. Betul atau tidak? Kenapa puak-puak tu diam? Kerana yang kena orang Islam. Betul tak? Konon-konon tak mau ada diskriminasi kaum kepala bapa dia. Rome Statute ni yang saya baca, saya sempat baca sikit. Dia ada kaitan juga dengan pemerintah. Di antara nak kurangkan kuasa raja-raja ni. Tuan-tuan. Betul tak? Perancangan siapa? Kafir tuan-tuan. Tadi. Dia sesama dia tuan-tuan. Saling lindung-melindungi. Kalau kita orang Islam, beragama Islam, Melayu beragama Islam di Malaysia, kita tak nak cakap bicara luar negara, tak payahlah. Malaysia pun tak settle lagi ni. Kan? Kalau kita tidak wa ta'awanu ala birri wa taqwa, itulah ta'awun siasi, Al-Ma'idah ayat 2. Kalau kita tidak tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan, ayat tadi, orang kafir akan menguasai umat Islam, tuan-tuan. Saya tak tahulah ketika itu apa yang akan berlaku. Nasib kita, nasib anak cucu kita, Tuan Imam. Tuan-tuan maukah macam tu? Tuan-tuan maukah? Ha? Tiga orang lah. Oh, hampa ni DAP ya? Maukah? Kuatlah sikit. Takbir. 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 Walillahilhamd. Kena bagi semangat sikit. Aku pun tak bimbang cakap. Ampa nak kata ya pun takut ceroy punya kaki. Oi, aku ceramah 30 tahun dah weh. Pak Ji, tahun ni genap dengan izin Allah 30 tahun saya dalam bidang dakwah. Saya tegas. InsyaAllah saya doa pada Allah tegas sampai ke akhir hayat. Kan? Jangan takut pada musuh-musuh. Takut pada Allah ya. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Minta maaf lah. Macam Barisan Nasional lah, sombong. 60 tahun, 61 tahun perintah. Dia merasakan dia tak boleh jatuh. Aku buat kuliah, Najib tak nak dengar. Dengar sikit baru tak sombong. Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulki.
tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ali Imran ayat 26. Kuasa mutlak tuan imam bukan di tangan kerajaan, di tangan Allah. Dalam mereka memfitnah tuan guru Haji Abdul Hadi Awang 90 juta. Kemudian tuan-tuan diskaun tinggal 1.4 juta pula. Ini pok-pok ni kalau tak gila babi, tuan-tuan babi gila. Tuan-tuan setuju atau tidak? Ayam pun ni Giano Ibrahim lah. Ni lagi seko ni. Minta maaf saya sebut seko. Tak sedar diri. Dulu masa dia merengkuk dalam penjara, siapa yang bela dia? Tuan Imam. Jawab Tuan Imam. Siapa dia? Wan Azizah. Akulah di antara. Live ni biar orang dengar. Eh, hey, saya berani sumpah demi Allah, wallahi. Saya berceramah di rumah dia di Bukit Damansara, dia dalam merengkuk dalam penjara. Bapa Wan Azizah datang peluk saya dalam keadaan menangis, tuan-tuan. Ucap terima kasih ustaz kerana membela menantu saya. Ha. Tergamak nak fitnah kita pula, tuan-tuan. Dia difitnah sedemikian rupa. Kita sampai hari ini tetap berpegang pada ajaran Quran. Kita yakin beliau tidak lewat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini umpah. 1 juta ahli PAH tetap berpegang. Beliau tidak lewat. Tapi tergamak, tuan-tuan. Ish. Keluar-keluar daripada penjara. PRU-15. Kita akan tawan semula Kelantan dan Terengganu. Hei, Hadi. Ada orang yang cakap dulu? Ada atau tidak? Ada orang fikir lah sini? Jangan marah. Hampa nak sombong berapa hari. Aku yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tiap-tiap malam berdoa. Tuan-tuan kena banyak berdoa. Mari kita bergabung. Penyatuan ummah. Ha, yang ni kena cerita tempat lain. Bukan nak cerita sini. Ada syarat-syarat, tuan-tuan. Penyatuan ummah. Ha, bukan untuk Melayu abang, untuk Islam, tapi ada syarat. Kan? Ha, kita nak dengar dulu apa pandangan para ulama PAS, penyatuan ummah, apa syarat-syaratnya, kan? Ha, kalau dia orang minta pandangan saya, aku bagi sikit. Aku bukan alim, bukan ulama, ustaz. Hampa ketawa apa? Hampa baru nak start. Kan? Ingat ayat tadi. Golongan kafir senantiasa saling bantu-membantu, tuan-tuan. Saya nak sudahi dengan Al-Anfal ayat 46. Surah ke-8 ayat 46. Tadi surah ke-8 ayat 73 tentang kafir. Allah berfirman, wa'ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadharab wa tadhhabri hukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dengar. Dan taatlah kamu kepada Allah dalam masa yang sama, wajib mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u, dan jangan kamu berbantah-bantah, jangan kamu berselisihan, jangan kamu bercakaran sesama sendiri. Kenapa? Fatafshalu, kamu akan hilang semangat, jadi lemah semangat. Watadhabari hukum, dan hilang kekuatan kamu. Musuh tak gerun, tuan-tuan, bila orang Islam asyik bercakaran sesama sendiri. Faham? Ni ayat dia. Wasbiru, bukan Tuhan suruh jadi orang biru. Nanti yang pada ingat kena jadi orang biru pula jam. Dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabir, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi liku-liku hidup, perjuangan untuk menegakkan negara Islam dan mendaulatkan syariat. Justru pesanan Allah dalam Quran berdasarkan apa yang saya sebut malam ni, musuh kita adalah iblis. Tetapi iblis tak perlu buat kerja sebab dia ada kuncu-kuncu daripada golongan syaitan manusia dan syaitan jin. Syaitan manusia pujuk rayu dia, tuan-tuan. Kalau silap-silap tak ada ilmu, balik awal kita.
Ini yang banyak terpedaya, tertipu dengan janji-janji manis, dengan tawaran lumayan. Akhirnya mereka lah yang menjadi pengkhianat kepada agama Islam dan bangsa Melayu. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Ada betul, aku nak berhenti dah, cukup lah sikit-sikit. Nah, insyaAllah.